Hai, bukan kita keren-keren saya. Syawis, hari ini kita akan review hem-hemnya DIY saya yang buat, yang dah lama saya tak pakai. Okey, jom. So, okey, kita akan mulakan dengan helmet ni yang warna biru. Ni untuk motor saya kan. Ini basic lah. Dia tak boleh pergi mana-mana. Dia boleh pergi mana-mana. Dan dia boleh macam biasa lah. Tapi dia saya buat sikit DIY untuk dia. So kita akan tengok DIY dia apa kita buat. Okay, helmet first dia ialah ni Okay, ni helmet saya. Ni saya beli kat Shopee lah, kat China. So dekat sini tak tahu dapat tak apa kan. Ni just saya buat stiker saja. Kemudian dia ada ialah apa? Dia ada visor dalam warna hitam. Lepas tu, kemudian kat belakang ni ada macam sikit, dia ada lampu. Tengok lampu. So kalau malam memang cantik lah. Okay, nampak lawa. Okay, ini saya buat ni, saya gunakan mainan budak je. Kemudian saya masukkan dalam ni, dia nampak lah dunia apa. Dia warna-warna ni, dia selalu sejak. Okay ni malam lah, malam nampak lah. Terang macam poli sikit lah. Okay, so settle lah untuk yang ni, view ni. Tak ada apa pun, just ni je. Masuk tu je, okay. Next ni kita akan review ini helmet saya buat untuk anak saya, astronaut. Cantik. Ini lama ni untuk anak saya yang Azhar Arisa tu. So saya buat ni, custom balik dan saya beli dia punya shape depan ni. Saya tambah, dia patutnya kena lampu. Saya tak lampu dia. Yep. Dia kena pakai power bank baru dia boleh on. Ini saya tak ada power bank. Saya tekan ni lah. Saya nampak lampu dia. Okay, cerah. Okay. Nampak dia sebenarnya untuk custom untuk apa, astronaut punya baju lah dulu masa dia graduate sekolah study kalu. Okay, tengok dia sini. Dia buka. Okay. Okey, nampak. Dia terang ni kalau malam-malam boleh lah nak pergi cik durian ke apa Kemudian, belakang dia tengok sini. Nampak lampu. Nampak lampu Okey, nampak lampu. Warna biru. So, depan ni pun ada macam lampu juga warna-warni. So, nampak cantik. Okey, kemudian yang terbaik sekali, last sekali, saya akan tunjukkan anda helmet yang saya design ni. Dan saya pakai pun tak pakai, tak tahu lah bila nak pakai sebab dia untuk saya punya robot sebenarnya. Dia mimik sendiri robot, jadi saya tak sempat nak buat pasal PKP semua, sebenarnya sibuk. Jadi saya akan tunjukkan anda helmet ni. Okey, ni adalah helmet dia. Dah lama dah saya tak review helmet ni. Itu buat sekejap je. Okay, apa yang best helmet ni ialah saya just ni campur dengan 3D punya apa tu, VR tu. Kemudian ni bateri dia. Ni bateri dia. Kemudian ni punya switching. Ini switching. Sampai sini switching. Kemudian kat sini dia ada lampu LED macam nak rider. Okay, kemudian kat sini tanduk ni tajam ni untuk apa mungkin? Ni adalah bilah blade helikopter RC saya yang dah lama tu. Dua belah ada. Ni putih ni saya cat sendiri. Helmet ni saya dapat daripada seorang budak tu, dia tak pakai dah dekat kedai lah. Tapi saya jadi saya ambil lah. Saya ambilkan dia RM10 je. Kemudian kat belakang ni ada apa? Ada kipas. Okey, nak tengok dia punya lampu je. Saya set on. Tengok kita nampak. So lampu dekat sini. Okey. Kemudian dia ada apa ni? Depan dia pula. Nampak dia ada macam ada lampu running light macam apa, macam nak rider. Kemudian dalam ni pun ada lampu juga Tengok Nampak. Nampak lampu juga. Okey, kalau pakai memang nilah.
Kita siapkan ke mana saya pakai. Okey, nampak. Okey. Saya ini lampu. Ini running light. Kita tutup. Jadi kena. Okey. Sebenarnya helmet ni saya tak apa punya, tak bawa pergi jalan pun. Dia just untuk suka-suka je. Tak sempat nak bawa untuk pergi jalan naik motor pun semua kan. Okay, saya tutup sini. Okey, dia running pakai 9 volt battery, battery kotak dia lah eh. Okey. Dan kita boleh letak contoh corona custom dia. Sekejap. Okay, kita letak custom dia. Kemudian nak tengok eh. Bila saya pakai apa, dekat sini ada apa, dia ada dia buat ni, dia ada macam ada VR dekat sini, nampak? Nampak dia ada buka kat sini, nampak? Dia dekat sini, nampak? Dia dekat sini, awak tu dia awak ada apa, dia ada macam ada okay, dia macam dia sini tau, dia ada macam skrin VR kat sini. Sini ok. Sekejap saya tunjuk sini. Nampak? Dia ada macam ada VR. So dia depan ni lampu apa? Lampu pusing-pusing. Sini ok. Nampak cantik eh, elok. Okey, tapi saya tak bawa nak pergi ke mana-mana. Naik motor pun tak berani lagi. Nanti ada masa kau tak sempat lah kan. Tapi sebenarnya helmet ni dibuat untuk mimik robot saya sebenarnya kat tepi. Tapi tak sempat nak buat, banyak masa, tengah masa banyak masa susah eh. Kena PKP ni memang payah sikit nak buat eh. So itu sajalah review saya mengenai helmet ni. Dan helmet ni sebenarnya dia untuk suka-suka je. Dia tak adalah untuk buat pergi perang ke apa ke, memang tak ada lah. Dia suka pakai untuk prop saya sebenarnya. Okay, so itu sahaja dari saya. Saya review 3 helmet saya yang saya dah buat. Helmet ni helmet astronaut, astronaut anak saya ini. Dan satu lagi ialah helmet biasa ni yang saya buat waktu ni. Okay, jumpa lagi di masa akan datang. Standby, tunggu subscribe dan tunggu konten saya yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum. So ni kat dalam dia, ada lampu sekali dalam ni. So kita boleh tengok ni dia punya screen dia, layaran dia. Okay, kat atas.